Slot pertama ini kita akan bawakan perbincangan mengenai topik kesihatan. Kali ini kita biasa dengar mengenai perkataan demensia. Ada juga yang katakan bahawa ini merupakan satu keadaan nyanyuk. Tapi betul ke demensia ini sama dengan nyanyuk? Apa pula beza dengan Alzheimer? Ya. Jadi ada tiga benda yang kita perlu faham sekarang ini. Ya. Bersama kami pagi ini kita mengucapkan selamat pagi dan juga selamat kepada Profesor Madya Dr. Nur Izzati Saidon yang merupakan pakar perunding perubatan geriatrik dari Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih Prof. Madya Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini. Ini merupakan satu persediaan yang perlu kita ambil tahu walaupun mungkin tak melaluinya. Tetapi langkah persediaan itu penting, terutamanya bagi mereka yang barangkali sedang menjaga ibu bapa warga emas yang mengalami situasi demensia. Apa yang diklasifikasikan sebagai demensia, Doktor? Saya kata kalau demensia, kalau kita klasifikasi demensia secara umum orang kata lupa-lupalah. Tapi itu adalah peringkat awal. Yeah. Okey, lupa mungkin lupa benda sikit-sikit, lupa mana letak wallet, mana letak letak phone ke barang-barang yang biasa, dan kadang-kadang itu mengakibatkan semua orang rasa oh saya pun demensia. Tapi dalam masa lain dia akan mula lupa benda yang lebih penting, mula lupa buat perkara-perkara yang lebih kompleks. Kadang-kadang kita nampak orang tua ni mula lupa macam mana nak masak, padahal hari-hari masak, lupa nak tutup gas, lupa nak tutup paip air, and lupa jalan balik rumah, dan dia akan bertambah merosot, kemerosotan daripada segi yang progresif, daripada segi ingatan dan juga fizikal, kadang-kadang emosional juga. Jadi sama ke dengan nyanyuk? So nyanyuk, saya tak suka guna perkataan nyanyuk tu sebab kita punya komuniti selalu beranggapan nyanyuk tu normal. So kalau orang dah tua memang akan nyanyuk, kan? Kalau you dah berumur nyanyuk tu biasalah, so tak payah buat apa-apa sebab macam dibiasakan. Tak perlu. Tapi sebenarnya nyanyuk tu adalah juga demensia, adalah sesuatu yang perlu kita, ada benda kita perlu lakukan, tak boleh biarkan saja. Mungkin ada yang juga macam doktor sebutlah, norma masyarakat, oh biasalah masuk dalam bilik lupa mana letak fon, mana letak kunci dan sebagainya. Biasa, tanda awal nyanyuklah tu. Sebenarnya kalau diambil dari latar belakang perubatan, doktor, ya, apa langkah awal yang kita dapat kesan, tanda-tanda awal yang kita perlu ketahui, okey, benda ini terjadi, perlu mendapatkan nasihat apakah perubatan yang sepatutnya? Selalunya saya rasa pada masa awal pesakit itu sendiri sedar kemerosotan itu berlaku. So dia bukan berlaku dalam masa 24 jam. Hari ini ingat, besok lupa. Dia akan berlaku secara sedikit-sedikit, bertambah merosot. Kadang-kadang kalau dalam keadaan stres atau ada berlaku insiden yang apa, macam depression atau emotional tu, dia akan mengakibatkan you lupa sikitlah dalam masa 3 bulan 6 bulan. Tapi kalau berterusan lebih daripada 6 bulan dan you mula rasa tak boleh buat benda yang biasa dilakukan, seperti beli barang tak boleh, masak tak boleh, buat kereta tak boleh, then kita kena start cari inilah bantuan. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku, orang tua-tua bila dia sedar, dia akan bagi tahu, selain daripada tak bagi tahu keluarga yang bahawa dia ada masalah, dia akan cakap saya tak nak buat, saya dah tua lah, saya tak payah masak lagi. Saya dah tua, jadi saya tak perlu buat kereta, saya tak nak penatkan badan. Tapi sebenarnya dia sedar, dia perlu bantuan dan perlu bantuan keluarga lah utamanya. Apakah faktor yang menyebabkan demensia ini, Doktor? Risiko-risiko demensia memang kebanyakan kita sebut perkataan Alzheimer tadi. Alzheimer tu mungkin di luar daripada Asian atau Malaysia sendiri, Alzheimer merupakan salah satu sebab utama dan itu adalah genetik. Penyakit Alzheimer adalah genetik. So ubat tertentu boleh membantu. Tetapi daripada komuniti kita, Malaysian, is hypertension, darah tinggi dan kencing manis. So penyakit darah tinggi dan kencing manis ni mengakibatkan strok kecil yang lama-lama menyebabkan otak tu bertambah merosot. Jadi tidak dapat buat ingatan yang bagus. So cara pemakanan yang bagus, kalau ada diabetik dan kencing manis atau darah tinggi, makan ubat, cukup tidur, dan kadang-kadang benda-benda ni nampak mudah. Tapi kebanyakan kalau kita mula bercakap dengan orang tua-tua, tidur pun tak cukup, minum air pun tak cukup, ubat pun tak makan. So benda tu akan datang. Doktor sebut perkataan tua-tua daripada awal tadi kan. Tua itu bermula daripada bila
ya, demensia ini boleh berlaku kepada seseorang, doktor? Okey, saya bila cakap tua saya teringat pula. Kita tak guna perkataan tua, patutnya kita guna perkataan warga emas. Ya. So, ya. Yeah. Saya pun kadang-kadang tersilap. Kalau kita ikut definisi WHO 65 tahun ke atas. Kalau ikut definisi kat Malaysia, kita ambil umur 60 ke atas sebagai warga emas. Tetapi demensia itu sendiri ada banyak penyebab-penyebab yang lain seperti Parkinson, kejang manis, stroke, ataupun you have brain injury atau kerosakan pada bahagian otak sebabkan aksiden ke, ia boleh berlaku lebih awal. Kadang-kadang seawal umur 40 tahun. Jadi bukan benda demensia faktor usia itu memang 65 tahun ke atas memang risikonya lebih tinggi dan setiap 10 tahun tambah lagi 5% risiko untuk mendapat demensia atau penyakit lupa-lupa. Tetapi bukan eksklusif atau hanya orang tua sahaja yang mendapat demensia. Ya. Doktor, bagaimana pula dengan kaedah terbaru rawatan teknologi terbaru untuk mengatasi ataupun mendepani situasi ini? Bukan nak kata sedih taklah, tetapi setakat ni kita tak ada ubat atau rawatan yang boleh menyembuhkan. Tetapi kita ada ubat yang boleh mengurangkan kemerosotan tu berlaku lebih teruk. Sebab demensia macam saya kata tadi, awal-awal kita lupa. Tapi lepas tu dah tak boleh memasak, tak boleh buat kereta, tak tahu jalan. Dan sebenarnya secara berterusan, dia akan berterusan menjadi seorang yang tak tahu kena pergi toilet, tak tahu nak pergi ke tandas, tak tahu mandi, tak tahu makan. Kadang-kadang saya punya penjaga demensia, saya tanya kenapa dia tak nak makan. Kita masuk mulut pun, dia tutup je. Dia lupa. Lupa nak punya. Lupa perasaan lapar. So benda ni akan bertambah teruk dan ini yang mengakibatkan masalah dan tekanan kepada penjaga lah. Ya. Dia bukan hanya berhenti lupa, dah. So kadang-kadang doktor, sama ada kita menggajikan nurse ataupun ialah petugas kesihatan untuk menjaga caregiver dan sebagainya, ataupun kita sendiri yang menjaga keluarga yang mengalami demensia ini, apakah pula support system untuk pihak penjaga ini juga untuk satu mendapatkan sebanyak pengetahuan, kedua supaya terus bersabar dan bertabah untuk mendepani situasi ini sebab tak ada siapa jangka tiba-tiba saya terpaksa berhenti kerja untuk jaga ibu bapa yang demensia. Jadi environment ataupun persekitaran untuk penjaga ini bagaimana, doktor? Ya, itu yang kita sebagai unit geriatric di PPUM sendiri, kita banyak lancarkan promosi atau mengajak caregiver atau penjaga warga emas untuk datang dan berkongsi pengalaman. Kadang-kadang berkongsi cerita. Saya galakkan macam yang mereka yang datang ke klinik di luar sana bercakap dengan mereka di luar sebelum masuk ke klinik supaya dia ada tempat meluahkan perasaan dan berkongsi kejadian. Kadang-kadang kita rasa kesian pada pesakit, tetapi penjaga juga saya nampak kebanyakan mereka cara hidup mereka berubah 360 darjah. Betul. Dan banyak pengorbanan, banyak kena sabar. Dan dia adalah beban yang orang tak nampak lah. Kebimbangan mungkin kepada penjaga, contohnya kepada anak-anak yang menjaga, apabila mereka tahu ini adalah penyakit yang dibawa secara keturunan. Tekanan penjagaan ibu bapa itu pertama. Yang kedua adalah kebimbangan untuk demensia itu berlaku kepada si penjaga ataupun anak-anak ini. Bagaimana kita nak tangani dan juga precaution step terhadap perkara sebenarnya ini? Walaupun dia dikata genetik, macam saya cakapkan tadi, cara lifestyle, cara harian, kehidupan harian seperti jangan merokok, semua-semua itu adalah benda-benda yang kita boleh lakukan secara aktif untuk mengurangkan risiko demensia. Tak semestinya seorang tu ada masalah lupa ataupun demensia sebelum nenek dia pun ada atau orang sebelumnya. Dia tak macam 100%. Kalau you ada parents you ada masalah lupa-lupa, you pun akan ada. Tapi mungkin akan mengakibatkan anda berasa lebih bermotivasi untuk menjaga diri, menjaga pemakanan, menjaga aktiviti harian, exercise dan yang penting sebenarnya merokok ni saya rasa pun kadang-kadang kita lupa nak sebut. Ia juga mengakibatkan secara merosot otak tu secara progresif lah. Itu cabaran yang paling sukar sekali sebenarnya bila bercakap tentang menghilangkan tabiat-tabiat yang lama ni, doktor. Bagaimana pula boleh disediakan persekitaran isi rumah itu untuk lebih kondusif bagi menjaga pesakit yang ada demensia? Kadang-kadang ada pesakit penjaga yang bertanya dengan saya, perlu ke dia tukar kawasan tempat tinggal mak dia? Sebenarnya bila dia bergantung pada tahap awal mungkin ia jalan yang baik. So maksudnya pada awal
pesakit masih mampu menerima informasi baru, masih boleh terima keadaan, perubahan tu tak akan mengakibatkan tekanan emosi yang terlampau. Yeah. Tetapi kita galakkan kalau boleh, biarkan pesakit duduk di rumah dia sendiri. Kerana sebab kawasan tu dia lebih selamat, dan perasaan selamat, dan dia tahu di mana semua benda berada. So, kadang-kadang emosi ataupun orang yang mengalami sakit demensia, dia bangun pagi, dia nak terus pergi toilet. Tapi katakan rumah baru, so dia akan start marah ataupun start buang air kecil di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Gelisah. Dan ni boleh mengakibatkan memori lebih teruk. Tapi bagaimana pula dalam keadaan yang lebih teruk ataupun lebih severe demensianya ataupun keadaan nyanyuknya apabila pesakit tersebut bersifat lebih agresif, contohnya pergi ke dapur, mengalihkan pisau dan sebagainya, perkara-perkara tersebut, itu terjadi dalam realiti kehidupan sekarang. Ya, betul. Saya rasa kadang-kadang kita pun tak nak cakap benda-benda macam ni kan, sebab dia agak menekan. Bukan semua bukan semua orang yang ada penyakit demensia akan bertindak sedemikian, tapi ada juga yang mereka yang berpenyakit demensia ada masalah emosi, marah ataupun dalam masa singkat kemarahan tu terlalu tak terkawal hingga boleh mencederakan orang lain dan diri dia sendiri. Kadang-kadang bila kita nampak tanda-tanda macam tu, sebab tu perlu mendapat rawatan ataupun dapat rawatan bercakap dengan doktor daripada segi ubat yang dapat menenangkan. Sebab kadang-kadang bila anda bercerita, kita dah boleh expect atau kita boleh jangka, okey, perkara macam ni tak boleh dibiarkan sebab dia akan bertambah teruk. Jadi alihkan pisau, alih pastikan kawasan yang selamat, kalau boleh, kalau benda-benda yang men-trigger, usually diorang ada benda-benda yang diorang kata triggering factor, menyebabkan dia marah, macam mana nak alihkan perhatian dia. Cara-cara tersebut dapat membantu mengurangkanlah risiko. Yang selalu tak tidur, kadang-kadang ada pesakit demensia tak tidur malam sampai 3-4 hari seminggu. Saya kadang-kadang rasa kesian juga sebab penjaga kan cakap dia memang macam ni. Tapi rumah penjagaan warga emas pun ini merupakan satu situasi yang sering dihadapi oleh mereka yang ada demensia. Saranan doktor kepada warga masyarakat sekiranya mereka ingin mengambil membuat pemeriksaan, apa yang mereka lalui ketika melalui check-up ini? Kalau untuk rawatan, kita ada questionnaire ataupun soalan-soalan tertentu untuk tengok bagaimana tahap ingatan mereka. Selalu kita galakkan berjumpa dengan doktor bila sudah family member ataupun dia pesakit sendiri sudah nampak ada tanda-tanda awal. Kadang-kadang bila kita buat ujian tersebut meliputi bahasa, ada tulisan, tahap pengajaran ataupun education level of them bergantung. Kadang-kadang orang tu memang tak tahu tulis, tak tahu membaca. So kalau nak jawab ujian tu mestilah markah dia kosong ke tak apa-apa tinggi. So itu bukan the only way, bukan salah satu cara sahaja, banyak cara lain. Tapi dapatkan rawatan, jumpa dengan doktor, uluahkan saya ada masalah ini. Itu yang step, the first step lah, cara terbaik. Jangan withhold information, jangan bagi sepenuh-penuhnya maklumat yang. Dan kadang-kadang keluarga walaupun duduk satu rumah, saya nak cakap penjaga ni duduk satu rumah, tapi di pagi keluar pukul 8, pukul 10 berbalik. So dia tak tahu apa jadi. Jadi kadang-kadang pada satu masa dia akan nampak parents dia ada dalam keadaan yang macam mungkin di luar rumah ke atau buang air kecil, mungkin dia tak teruk baru dia nampak. So benda itu kalau boleh kita luangkan masa bersama keluarga untuk membantu. Itu dia sedikit perbincangan mengenai demensia, penting untuk kita tahu mungkin ia akan berlaku di kalangan ahli keluarga. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia Dr. Nur Izzati Saidun, pakar perunding perubatan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.